Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi washabihi ma ba'du. Jangan lupa bersyukur atas karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mulai ke videonya, marilah kita ucapkan moto hidup kita, yaitu hidup sehat, jantung kuat, hati senang, hidup tenang, hidup mulia, mati masuk surga. Oke, jadi di samping saya ini sudah terdapat mobil Toyota Fortuner tipe G tahun 2018, pemakaian tahun 2019. Dan mobil ini pajaknya bulan 3. Mesinnya juga diesel. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel Simas Media. Oke, langsung saja kita mulai ke videonya. Oke, kita sudah sampai di bagian eksteriornya. Kita mulai lihat dulu dari bagian tampilan depannya. Nah, di bagian tampilan depannya di sini semuanya masih bagus. Dan di sini kapnya juga masih bagus, masih lempeng, nggak ada penyok, nggak ada lecet. Oke, kita lanjut. Lihat di bagian lampunya. Nah, di bagian lampunya di sini lampunya masih sangat jernih dan menyala dengan normal pastinya. Oke, kita lihat di bagian grillnya. Di sini di bagian grillnya juga masih bagus, nggak ada penyok dan kinclong. Dan di bagian lampu sebelahnya di sini juga sama, masih sangat bagus, menyala dengan normal. Ini juga terdapat lampu fog lampnya yang berfungsi dengan baik. Ini juga ada tambahan. Oke, kita lanjut lihat di bagian bannya. Nah, di bagian bannya di sini cukup besar dan terlihat sangat keren. Bannya juga bagus, tebal. Oke, kita lanjut lihat di sini terdapat lampu spion, kaca spion. Di sini bodi-bodinya semuanya masih sangat bagus, lempeng dan gak ada lecet. Oke, kita lanjut lihat di bagian tampilan depannya. Di sini lampunya juga masih sangat bagus, sangat jernih, menyala dengan normal, terang. Bodi-bodinya juga masih sangat bagus, lempeng. Oke, kita sudah sampai di bagian interiornya. Kita mulai lihat dulu dari bagian dashboardnya. Nah, di bagian dashboardnya, di sini dashboardnya sudah memakai model yang sangat kekinian, jadi membuatnya lebih keren atau elegan. Oke, kita lanjut. Di laci sini terdapat buku-buku servis yang lengkap tentang mobil ini. Oke, kita lanjut lagi ke bagian tengah. Nah, di bagian tengah di sini ada semacam TV lengkap, isinya terdapat YouTube dan kamera. Di bagian atas di sini terdapat AC yang cukup dingin, dan di sini juga ada radio yang berfungsi dengan baik. Di sini matic ya guys. Oke, kita lanjut ke bagian setirnya. Nah, di bagian setirnya di sini lumayan tebal dan terdapat tombol-tombol untuk pengaturannya berfungsi dengan baik. Dan di sini kilometernya 66. Oke, kita lanjut ke bagian sofanya. Nah, di bagian sofanya di sini sofanya yang pastinya tidak ada robek dan memakai bahan sintesis yang membuat nyaman jika digunakan. Dan model sofanya juga sangat bagus. Oke, kita lanjut ke bagian langit-langitnya. Di sini langit-langitnya semuanya bagus, masih lempeng. Oke, kita sudah sampai di bagian mesinnya. Kita bisa langsung cek terlebih dahulu di bagian mesinnya seperti apa. Nah, di bagian mesinnya di sini mesinnya diesel dan mesinnya semuanya masih sangat rapi. Nggak berantakan.
Dan kerangka-kerangkanya semuanya juga tidak ada penyok, masih bagus. Husni Barok, ya kan, dari PT Mandiri Citra Express yang bergerak di bidang jasa pengiriman mobil di seluruh Indonesia. Apabila Anda membeli unit di PT di channel Simas Media, kami siap membantu setiap pengiriman mobil di seluruh Indonesia. Bila perlu bila membutuhkan kami, bisa telepon 08-001-00-841 atau website kami www.kirimmobil.com.id. Tadi kita sudah lihat di bagian interior, eksterior, maupun bagian mobil
Toyota Fortuner-nya, keseluruhan mobil ini siap pakai dan bagus. Dan mobil ini 2018, pemakaian tahun 2019. Dan mobil ini pajaknya bulan 3. Mobil ini juga mesinnya diesel dan mesinnya juga rapi. Jika kalian berminat, kalian bisa langsung saja hubungi nomor telepon yang terdapat pada channel ini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.